Beliau berkantor di Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Sastra Inggris, Unika Sugiya Pranata di Semarang. Oke, pengalaman beliau sebagai pendidik, ya, pendidikan, dalam pendidikan, S1 di IKIP Sanata Dharma, bidang ilmunya pendidikan bahasa Inggris, kemudian S2-nya mengambil pengkajian Amerika di Universitas Gadjah Mada, dan S3-nya di bidang yang sama di Universitas Gadjah Mada. Beliau lulus S3-nya di tahun 2015. Ya. Nah, untuk pengalaman dalam pengelolaan jurnal, beliau terlibat sebagai reviewer di jurnal nasional maupun internasional. Ya. Saya rasa cukup banyak ya, ada 20-an ya, Bu ya. Dan beliau juga salah satu reviewer juga di jurnal kita, 50 jurnal yang di Sida 2. Jadi ya, saya dan beliau cukup lama perkenalan ya Bu ya, mulai dari kita belum cinta sampai kita sudah punya cinta, kita juga membina hubungan baik di pengelolaan jurnal. Kemudian pengalaman penelitian juga cukup banyak. Di tahun 2001 ada tiga penelitian tentang transnasionalisasi budaya populer Amerika di Indonesia yang dikaji dengan perspektif hibrida budaya. Kemudian yang kedua, hibrida budaya dari budaya populer musik tungklung Indonesia. Dan yang terakhir, penjaminan mutu makanan di res area tol kilometer 429 dan 456 Jawa Tengah yang ditinjau dari perspektif pangan, budaya, dan sosiatri. Oke, kemudian juga cukup aktif di dalam melakukan pengabdian pada masyarakat. Dan ya, kalau penulisan paper, artikel ilmiah juga cukup banyak juga di jurnal nasional maupun internasional, dan beberapa di seminar nasional dan Scopus juga. Di hari ini beliau akan membagikan pengalaman beliau sebagai editor, ya, membantu para penulis di jurnal nasional, ya, Sinta 2, agar bisa menulis dengan baik, ya. Jadi teman-teman di sini silahkan untuk bertanya nanti, ya, aktif saja. Jadi kalau memang ada pertanyaan, silahkan raise hand, ya, nanti saya akan berikan kesempatan untuk bertanya, ya. Atau juga bisa melalui chat, ya, Bapak Ibu. Jadi kita interaktif saja, ya, karena yang paling penting sebenarnya bagaimana kita mengkombinasikan antara konsep dan pengalaman atau yang Bapak Ibu hadapi dalam Bapak Ibu menulis paper, ya. Nah, kemudian saya sendiri hari ini akan bertindak sebagai moderator, ya. Saya adalah Harta Moro Sunjaya, jadi saya bertugas sebagai associate manager di BPS Griffith Publication, ya. Di unit kita memang salah satunya adalah melakukan workshop, ya, coaching, ya, dan kebetulan hari ini salah satu program kita yang kedua untuk workshop tentang bahasa akademik, ya. Jadi nanti yang ketiga, yang kedua, ya, bersama nasional, yang nanti ketiga kira-kira di bulan November, ya, Bapak Ibu, ya, itu terkait dengan literatur review, ya. Jadi ya, kita coba perkuat konsep Bapak Ibu dalam menulis paper dari baik dari mata kuliah maupun dari tesis dan disertasi, gitu, ya. Jadi kita mengalir saja, ya. Oke, mungkin dari saya sekian, ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Ibu Ekawati untuk men-sharingkan paparannya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Arta. Terima kasih Bapak Ibu semua ikut hadir dalam acara ini. Semoga nanti kita sama-sama belajar sesuatu. Ya, saya pun juga akan belajar dari Bapak Ibu semua. Baik, saya memang berteman dengan Pak Arta sejak lama, seperti tadi yang dibicarakan, sehingga kalau saya perlihatkan slide yang berikutnya, di sini saya mengenal Pak Arta dan antara lain jadinya saya ikut menjadi reviewer di Lingua Kultura oleh Bina Nusantara. Dari semua kegiatan saya sebagai reviewer ini di Lingua Kultura ini yang paling lama. Yang lainnya menyusul. Jadi terima kasih karena boleh bergabung dengan Binus Nusantara untuk Lingua Kultura khususnya. Akhirnya terbuka kesempatan menjadi reviewer di jurnal-jurnal yang lain. Ya. Untuk hal jurnal yang berskopus, kadang-kadang saya juga diminta oleh Asian Englishes dan juga International Journal of Gender Studies and Developing Societies. Jadi lumayanlah tidak hanya sekedar di dalam negara Indonesia, tapi di luar kadang-kadang juga diminta bantuannya. Ya, semoga ini menjadi semangat bagi Bapak-Ibu yang ingin mengenal lebih tentang saya, tapi saya memang lebih di self di Unika Sudjo Pranoto sebagai chief editor. Seperti yang dipesankan oleh Pak Arta, jadi saya tawarkan di sini. Kalau kita menulis itu sebetulnya rasanya seperti apa sih? Apakah membuat kita khawatir, bingung, atau kita rasa, wah susah banget sih, hanya karena ingin tetap diakui sebagai dosen, harus memaksa diri untuk tetap menulis ya, kalau kita tidak menghasilkan sesuatu setiap semester itu kan ada dalam tanda petik peringatan, ayo harus menulis, harus membuat penelitian, dan seterusnya. Apakah itu merepotkan bagi Bapak-Ibu? Ini jadi membuat saya teringat juga dulu waktu ingin menyelesaikan doktornya itu juga, aduh gimana sih, seperti yang di dalam kartun itu. Mungkin ada juga Bapak-Ibu yang merasa, buat apa sih? Tapi ya harus, mau bagaimana lagi. Ya. Kalau dari saya sih, tipsnya, kalau kita ingin menulis, ya harus banyak baca. Baca, baca, dan baca. Nah, setelah membaca, baru kita bisa menulis. Karena bagaikan kita mau mengendarai mobil, ya itu kan di starter dulu, dihangatkan dulu. Ketika sudah menghangat, ya tentunya mobil itu akan bisa jalan dengan lancar dan seperti tulisan kita. Tapi hati-hati ya, kalau menjadi seorang pembaca, ya jangan sampai terperangkap jadi seorang pembaca saja. Karena memang ada bedanya antara penulis dan pembaca. Mungkin Bapak-Ibu bisa ikut merefleksikan diri. Kalau penulis itu sebetulnya mementingkan kita harus ada hasil nih. Tulisannya harus ada terus-menerus. Dan adanya masukan dari peer reviewer ini menjadi sangu untuk boleh menulis lebih baik lagi. Dan dengan demikian, supaya kita itu up to date, bahasan yang akan kita tulis, ya tentunya membaca banyak jurnal juga, dan dengan membaca banyak jurnal, akhirnya juga mengetahui gaya selingkungnya jurnal-jurnal tersebut, sehingga diseminasi kita juga lebih luas. Nah, kalau pembaca, sebetulnya itu inginnya seperti filing data, terus kita ingin selalu berselancar di internet, merasa bahwa kok ini masih kurang, itu masih kurang. Jadi akhirnya terperangkap di dalam membaca. Kembali ke pengalaman saya di waktu mengambil dokter, saya pun juga pernah terperangkap di situ. Pada akhirnya
tidak terasa kok sudah 3 tahun, nah, kok sudah 4 tahun nggak selesai-selesai. Akhirnya harus diputus, betul-betul diputus. Bacaannya cukup di sini, karena ini sudah banyak sebetulnya datanya, sudah saatnya harus menuliskan. Nah, mudah-mudahan Bapak-Ibu termasuk orang yang bisa memutus sendiri kapan bacaan itu cukup, sehingga bisa menulis. Nah, tips untuk menjadi penulis yang baik, menurut saya kalau ingin menulis ke jurnal, ya pertama-tama kita perlu memperhatikan dan menggunakan author guidelines dari jurnal yang dituju. Tidak gampang bagi seorang pengelola jurnal itu membuat author guidelines-nya, sehingga kita juga perlu menghormati apa yang mereka lakukan itu dengan cara menulisnya persis seperti yang diinginkan. Seperti saya di jurnal Self itu, saya sengaja memakai font Gaudi Old Style. Tidak, biasanya jurnal itu memakai Calibri atau Times New Roman ataupun Arial, tapi saya sengaja memilih Gaudi Old Style. Tujuannya untuk apa? Ketika melihat ada author memasukkan ke manuskrip ke jurnal saya melihat kok ini bukan Gaudi Old Style, langsung tak tolak. Itu bisa menjadi strategi untuk langsung menolak, sehingga kalau memang sudah banyak artikelnya dari sana, oh sudah nganggo Gaudi Old Style, wis buang wae. Kita pikirkan saja yang sudah mengikuti. Kalau paling tidak dari font itu sudah sama, berarti dia adalah penulis yang memperhatikan apa yang diinginkan oleh jurnal itu dalam hal introduction-nya, metodenya harus berbentuk seperti apa, sampai ke memorisasinya, judulnya itu harus model caps lock atau tidak caps lock, itu akan diperhatikan oleh pengelola-pengelola jurnal ini. Sehingga makanya pertama bagi saya sebetulnya adalah menulis dengan sudah menggunakan gaya selingkuh jurnal. Memang ada beberapa Bapak-Ibu daripada repot, yang penting nulis dulu, nanti masalah gaya selingkuh terakhir. Tapi ada beberapa chief editor yang malah justru yang penting gaya selingkuhnya sama dulu. Untuk isinya biarlah itu nanti kita pikirkan kemudian. Nah, selain itu, jika bahasa Inggris bukan bahasa ibu atau bahasa utama, maka Bapak-Ibu sebagai penulis perlu mencari bantuan dari seorang native speaker untuk mereview konten dan language style. Mau tidak mau, cara berbicara dalam bahasa Inggris itu agak beda ya. Mereka lebih direct, lebih to the point, tidak seperti kami-kami bahasa Indonesia yang modelnya kadang berputar-berputar-putar. Bahasa Inggris, bahasa Inggris, tapi cara penyampaiannya tuh berputar, itu membuat beberapa chief editor juga langsung menolak tulisan tersebut. Nah, baik atau tidak bahasa Inggrisnya, maka dari itu penulis wajib mencari tahu pendapat dari, kalau punya kenalan editor ataupun kolega yang biasa mereview, ini ada baiknya dikontak, tolong dong punya waktu nggak sebentar untuk melihat, dari sana kan akan ada masukan yang pertama. Oleh karena itu juga penulis itu wajib mempunyai struktur atau aturan tulisan yang baik dan jelas supaya tidak kemana-mana memang menuju sasaran. Selanjutnya, buat apa kita itu menulis di jurnal? Saya kira Bapak-Ibu juga sudah mengetahui bahwa antara lain ya kita itu ingin masuk dalam arena kerjasama internasional, ingin mendapatkan beasiswa ketika tulisan-tulisan kita itu banyak yang diterbitkan di jurnal internasional, orang akan melihat, wah ini berarti punya ilmu yang memang laku jual, memang seseorang yang punya kualitas yang prima, tidak hanya sekedar jurnal internasional yang tidak punya view, tapi ternyata ini view 1, wow, ini bahkan mengalahkan orang-orang yang bahasa Inggrisnya adalah native language mereka.
Nah, barusan ini kan ada berita bahwa 100 orang yang terkemuka ya, saya memanggilnya Bu Uut gitu ya, itu ternyata bisa masuk ke dalam kelompok orang yang prestisius di dunia. Berarti kan beliau banyak menulis juga, tidak hanya sekedar melakukan penelitian. Nah, kita ingin ke sana itu. Nah, kelemahannya itu seperti yang saya sebutkan tadi, masalah daya selingkung. Ini juga memperlihatkan bahwa ternyata kita tidak mengikuti visi dan misi jurnal. Kadang-kadang juga tidak terlihat sebetulnya kebaruannya itu apa, inovasinya itu apa. Antara lain bisa dilihat dari daftar pustaka ya, makanya kan ada informasi mohon memakai daftar pustaka yang paling lama adalah 10 tahun, terkecuali ada daftar pustaka yang memang menjadi pegangan utama, yaitu boleh yang lama. Tapi sebaiknya kita mengambil daftar pustaka yang paling lama adalah 10 tahun. 10 tahun ini tahun 21, berarti yang paling lama adalah tahun 2011. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan artikel-artikel yang ada di kurun waktu itu? Ya, berarti harus banyak membaca artikel-artikel di jurnal. Kalau jurnal kan dapat nih artikel dari tahun 2020, 2019 ya. Tapi kalau buku belum tentu, mungkin bukunya baru dipublikasi di tahun 2005 atau 2010, kita aja di saat itu merasa itu masih baru. Tapi kalau kita banyak membaca artikel-artikel di jurnal, kemungkinannya untuk bisa masuk ke perkembangan ilmu yang terkini itu sudah didapatkan. Nah, selain itu, yang namanya bahasa Inggris, ya ini mau nggak mau harus ada grammar check-nya juga ya. Kalau grammar-nya itu tidak bagus, ya ini bisa menjadi kendala untuk seorang chief editor kemudian menolak tulisan kita. Dan adanya plagiasi yang kurang, kalau ada plagiasi atau similarity itu diusahakan di bawah 10%, ya, jangan sampai lebih dari 10%. Nah, kadang-kadang ada beberapa trik ya untuk bisa mengurang tidak lebih dari 10% itu. Antara lain, kadang-kadang mereka si alat plagiasi ini kan membaca method ataupun introduction itu sudah termasuk plagiasi, karena di semua artikel jurnal itu kan sama, pasti ada introduction, pasti ada kata seperti problem formulation. Nah, kata-kata yang seperti itu bisa kita anggap ini tidak plagiasi, sehingga mengurangi sedikit-sedikit, dan termasuk di dalam daftar pustaka itu juga bisa kita kurangi. Jadi mungkin tadinya 7% bisa kita turunkan menjadi 5%. Nah, ini silakan dipelajari bagaimana caranya untuk menggunakan TextScan yang kita pakai. Nah, selain itu metodologi yang dipakai salah. Nah, ini kadang kita tidak cukup aware, kita itu tidak menyadari bahwa sebetulnya dari awal itu sudah salah. Makanya seperti saya juga informasikan tadi, kalau kita punya kenalan seorang editor atau reviewer, itu biarlah mereka ikut membaca, atau bahkan profesor kita dulu waktu kita S3 atau S2, dosen pembimbingnya ini siapa, kalau memang bisa berteman dan boleh diminta masukannya, ini akan sangat membantu sehingga tidak sampai terjerumus ke dalam keadaan di mana metodologi ternyata salah. Nah, untuk sitasi ini Bapak Ibu kalau misalnya mau langsung bertanya nggak apa-apa ya, langsung aja, tidak usah menunggu sampai diberi kesempatan siapa yang mau bertanya, mungkin akan lebih langsung berinteraktif ya di dalam workshop ini. Untuk sitasi, semoga Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa yang dimaksud di sini minimal dengan kita Mendeley check itu seharusnya sudah bisa mengurangi. Nah, untuk jurnal,
ya dalam artikel jurnal harus memenuhi semua ini ya, the title, authors, abstract, keywords, introduction, methods, results, discussion, acknowledgement, references, dan kadang-kadang diperbolehkan ada appendices. Nah, ini saya akan pelan-pelan untuk masuk ke bagian itu. Nah, contoh dari judul. Apakah judul yang Bapak Ibu tulis itu sudah menggambarkan isi dari artikelnya? Sudah terlihatkah subjek, objek, tujuan, rumusan masalah, metode dan hasil, dan nantinya juga termanifestasi di pilihan kata kuncinya? Karena judul itu pun adalah iklan dari artikel yang kita tulis, dan judul itu adalah tempat di mana kita bisa mengatakan itu ada search engine kita, indexing database. Kalau saya memberi masukan ke murid-murid saya, kalau judul itu jangan lebih dari 15 kata lah. Walaupun ada beberapa jurnal masih boleh sampai 20 kata. Nah, kalau judulnya aja sudah panjang, nanti bagaimana isinya? Bisa jadi akan lebih panjang lagi. Panjang bukan berarti lengkap, tapi panjang juga bisa berarti bahwa ini terlalu berbelit-belit, maka harus dibuat lebih fokus lagi. Beberapa kata itu memang bisa dipotong. Kalau boleh saya kasih tips lagi, five W plus H, kalau nggak salah ya, itu seperti what, why, how, when, where itu sudah terlihat di dalam judul sebetulnya. Jadi kalau kita bisa mengatakan ada judul, ada abstrak, ada isi. Nah, isinya mungkin 10 halaman, abstraknya adalah seperempat halaman, judulnya satu baris. Nah, bagaimana caranya judul itu bisa memperlihatkan isi yang tadinya 10 halaman itu? Kita bisa mencoba sambil menanyakan pertanyaan pada WNH itu, sehingga kita merasa bahwa judulnya itu sudah pas. Nah, judul itu ternyata ada tiga macam. Declarative title, descriptive title, atau interpretive title. Nah, ini kalau sudah memilih yang mana, kita juga perlu tes judul tersebut. Does this title accurately represent the purpose and content of the article? Have I avoided the use of abbreviations and jargon that may be unfamiliar to potential readers? Have I included appropriate descriptive words that potential readers will find attractive, engaging, and likely use when searching article databases? Have I compiled with any guidelines established by the journal for submission? Jadi memang kalau mengikuti guideline itu menjadi salah satu step untuk bisa diterima di jurnal. Dan bahwasannya kita menghindari abbreviations dan jargon itu ternyata juga salah satu start. Karena yang dimaksud pembaca itu bukan hanya pembaca yang mempunyai ilmu yang sama, tapi juga orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui ilmu itu. Kalau dia pun merasa tertarik untuk membaca, otomatis kan pembacanya menjadi lebih banyak. Nah, untuk abstrak, sekitar 150-300 kata di abstrak harus memuat ringkasan dari latar belakang, tujuan atau rumusan, identifikasi masalah, gap, kesenjangan penelitian, metode, teori utama yang dipakai, hasil dan kesimpulan, sehingga tidak membuat pembaca bertanya-tanya. Seringkali kami-kami orang Indonesia ini kekurangannya di sini. Gap-nya ini kurang kelihatan. Dan kesimpulan masih juga membuat orang bertanya-tanya. Sebaiknya yang namanya kesimpulan itu ya langsung to the point, kelihatan jelas. Dan lagi-lagi tidak memuat akronim ataupun jargon. Selain itu harus memperlihatkan bahwa apa yang kita lakukan memang kreatif dan inovatif. Nah, untuk membuat abstrak ada beberapa cara, bisa ditulis di awal, tapi kebiasaannya kalau saya yang membuat abstrak itu saya cek lagi setelah artikelnya semua selesai, saya lihat lagi kalau perlu abstraknya ditulis ulang. Jadi kan terutama untuk seminar ya biasanya minta abstrak dulu, ya enggak apa-apa sih abstraknya diberikan dulu apa adanya dulu, tapi setelah selesai menulisnya kan
pada akhirnya juga diberi kesempatan untuk direview, ada masukan-masukan, sehingga kalaupun abstrak berubah sedikit tidak masalah. Jangan terus merasa, wah lah kemarin abstraknya sudah seperti itu, tulisan saya harus seperti abstraknya. Ya kita lihat-lihatlah mana yang lebih penting, apakah abstraknya yang dipertahankan dan isinya harus seperti abstrak, ataukah ternyata hasil penelitiannya agak berubah sedikit sehingga abstraknya yang diubah. Kalau saya malah biasanya abstraknya yang saya ubah sedikit. Nah, ini ada beberapa rhetorical moves, antara lain di abstrak itu juga menjawab pertanyaan, why have we not yet solved the problem of vocabulary disparity among different children in America? Jadi misalnya kita mempunyai topik tentang American children, ya, apa yang sebetulnya perlu di solve, yang dijawab itu apa? Apakah itu memang sudah terjawab atau tidak? Kemudian apakah di dalam abstrak sudah ada kata-kata seperti the research investigates, or we analyze, or the paper assesses the significance of? Apakah juga sudah menyatakan metodenya, apakah itu mixed method, atau quantitative case study, atau hanya qualitative? Kalaupun qualitative, adakah instrumennya? Misalnya kalau memakai interview yang bagaimana? Kalaupun itu questionnaire seperti apa? Itu harus segera diperlihatkan di dalam abstrak. Dan setelah itu tentunya ada results. Okay? Kalau misalnya ada rekomendasi, ya dipaparkan di situ juga sedikit-sedikit. Nah. Yang saya bilang kadang-kadang bahasa orang Indonesia itu terlalu berputar-putar nih seperti ini. Contohnya ada yang menulis begini, anti-inflammatory drugs may be protective for the occurrence of Alzheimer's disease. Nah ini sebetulnya bisa langsung dipotong saja. Anti-inflammatory drugs protect against Alzheimer's disease. Ya, dipotong, ambil yang secukupnya, tidak perlu panjang lebar. Ataupun clinical seizures have been estimated to occur in 0.5% to 2.3% of the neonatal population. Nah, neonatal population ini langsung aja, newborns have been estimated, ya enggak daripada estimated, ya langsung aja jelas toh ya, memang hasilnya 0.5%, kenapa tidak langsung diberitahukan seperti itu. So we have to cut the clutter. Jadi nih, ini notnya tak tutup dulu. Ada jawabannya. Jadi misalnya ini, Bapak Ibu, it is well known. Apa sih yang salah tentang itu? Kalau misalnya kita mau membuat ini lebih pendek, bagaimana kita mengatakannya? It is well known. It has been shown that. It should be emphasized that. Siapa yang mau mencoba? It is well known. Harusnya bagaimana? Ini saya menghadapi mahasiswa yang terus kaget, duh, kok ditanya? Sebelum saya ditanya, saya bertanya. Yuk, ya dimulai dengan saya kenal Pak Arta. Yuk Pak Arta, it is well known, bisa diperpendek dengan bagaimana Pak? It's known. Ya, yeah, it's known saja. Ya, buat apa sih pakai model mengatakan, wah semua di dunia ini mengetahui. Halo, yo, nek bener. Yang penting pokoknya sudah diketahui. Ya, tidak perlu sampai seluruh dunia ini mengetahui bahwa, ya, terlalu panjang lebar. Terus, it has been shown that. Gimana, Bu Amelia? It has been shown that. Harusnya bagaimana ini? It's shown. Yeah, it is shown. Shown. Yeah. Kita bahasa Indonesia kayaknya kok kurang sopan ya, kok cuma langsung it is shown, kok dipakai-pakai has been gitu, dan ya karena itu ada masalah budaya ya. Budaya kita itu mengatakan bahwa we have to be polite, we have to kalau kita itu akademis, kita itu harus memakai banyak kata. Nah, malah kalau Indonesia itu sepertinya kalau Anda sudah
sekolah, kalau Anda mengetahui pendidikan, kalau Anda belajar bahasa Indonesia yang baik, harusnya kata-katanya lebih banyak. Nah, padahal orang yang memakai bahasa Inggris itu lebih senang menggunakan kata-kata yang straight to the point. Jadi misalnya ini, doing muscular and cardiorespiratory performance. Nah, ini ada Bu Eva Amelia. Ibu, kira-kira punya pendapat nggak? Ini yang nomor 8 bisa diperpendek menjadi apa ya, Bu? Bu Eva. Tadi saya kira saya yang Amelia, ternyata Amelia yang lain ya. Ini apa? Muscular and cardio respiratory performance, doing muscular and like workout mungkin ya Bu ya ini. Ini doing benar muscular. Juga sih kalau kita bikin, maksudnya ini apa tau? Satu kata, misalnya hanya memakai satu kata untuk menggantikan itu. Saya melihatnya workout ya Bu. Salah ya. Mana Bu? Halo. Ya. Workout Bu, saya ngelihatnya seperti itu sih. Sorry lagi di jalan, mungkin putus-putus. Halo. Oh ya, workout ya. Okay. Ya mohon maaf. Ya kita simpan, ya. Kita simpan dulu. Mungkin ini agak susah sih ya. Bagaimana kalau a number of, harusnya ini mudah nih, a number of. Saya pilih ini kok Pak Muhammad Yasin. Pak Muhammad Yasin. A number of, harusnya bagaimana Pak? Harusnya number aja Bu. Okay, bisa jadi. Nanti saya beri jawabannya, tapi saya ingin tahu dulu the majority of Pak Armendra. The majority of. Majority aja. Majority aja, oke. Saya kasih jawabannya ya. Jadi Bu Eva tadi, kalau doing muscular and cardiorespiratory performance, ini ternyata fitness Bu. Saya bukan fit ya, bukan kayak olahraga, enggak ya. Oh fitness. Fitness ternyata. Lalu a number of, itu many, dan the majority of most. Nah ini kadang-kadang kita nggak nyangka bahwa ternyata, oh iya ya, kenapa tidak tulis fitness aja sih, kenapa harus pakai doing muscular and cardiorespiratory performance. Ya benar sih, kan yang namanya olahraga itu membentuk otot, juga membentuk supaya apa detak jantungnya itu benar gitu ya. Tapi itu kan fitness gitu loh. Jadi ini yang perlu kita latihan sehingga lebih to the point, tidak terlalu bertele-tele dan akhirnya dapat bahkan ini atau nomor 4 successful solutions. Ini yang model Pak Armendra tadi ya, cukup the solutions. Apa tuh? Nomor 11, less frequently occurring. Ini cukup dengan kata rare dan seterusnya. Nanti ini kan apa namanya? PPT kan akan diberikan ke Bapak Ibu, jadi tinggal dipencet notes ini ya, akan ada jawabannya. Baik, kita lanjut. Di slide ke yang 16. Juga Bu ya, pengaruh budaya ya. Iya, pengaruh. Kan kita emang ngomong sama orang tua kan gitu. Enggak sopan langsung jebret. Ya kan? Kita harus berputar-putar dulu, tapi ternyata itu enggak tidak cara yang baik untuk penulisan jurnal. Bapak Ibu, ini abstrak ini sudah cukup belum ya? Kalau seperti saya ini. Oh ya. Maaf, saya lebih keras kalau ya. Kita sebagai pemula gitu ya, masuk pemula atau penulis pemula gitu ya. Bagaimana kita atau ada alat bantu apa yang bisa ngebantu kita itu untuk mendeteksi kalau tulisan kita ini nggak concise gitu. Nggak concise?
ya nggak konsis, Bu. Terlalu bertele-tele gitu. Nah, antara lain sebetulnya jurnal itu kan meminta supaya sekian kata. Ya, harusnya di setiap jurnal itu, kalau seperti tempat saya minta antara 4.000 sampai 7.000 kata. Nah, berarti kalau kita menulisnya 10.000, wah kebanyakan dong. Gimana caranya untuk menjadi 7.000? Atau kalau mau ekstrim, oke, aku tertantang nih. Gimana caranya aku membuat 4.000 dari yang semestinya tadi 10.000? Ya kan? Nah, otomatis kita baca ini satu kalimat, kok panjangnya seperti itu? Ya, kita cari, ini gimana ya, kalau misalnya aku mau, pengennya sih menulis the several numbers of, dan seterusnya itu. Tapi kalau misalnya saya ganti hanya many students, artinya masih sama nggak sih? Masih sama tuh. Kalau misalnya, wah itu nggak memperlihatkan bahwa kita tuh sebetulnya melihat mahasiswa yang demikian banyak. Loh, kalau kita memakai many students pun kan juga sudah memperlihatkan mahasiswa yang banyak, kan? Gitu loh. Jadi, antara lain kalau saya menggunakan di MS masing-masing, itu kan ada sinonim ya, ada thesaurus juga. Nah, silahkan memakai kosakata yang diberikan oleh MS Word. Kita sambil cek di definisi apa sih bedanya kata yang attendance dengan misalnya coming in class gitu. Kalau attendance dalam satu kata sudah juga mewakili maksud dari coming into class, ya sudah pakai attendance saja, dan kedengarannya juga lebih ilmiah gitu. Dari sisi kata, dari tiga sudah menjadi satu, ya pilih yang itu aja. Jadi kadang di situ, kalau saya malah justru tertantang dengan jurnal-jurnal yang mengatakan silakan menulis antara 4.000 sampai 7.000. Berarti sebetulnya jurnal ini meminta 4.000 kata, tapi diberi spelling gitu. Ya, semoga ini membantu. Gitu ya, Bu. Ya. Ya. Oke. Okay. Ya, saya kembali ke ini. Bapak Ibu, ini abstrak ini sudah cukup enggak ya? Gap-nya sudah kelihatan. A-nya juga sudah kelihatan. Ya, sudah cantik kan ya? It is imperative to develop new, more effective tools to monitor the effects of pollution in marine ecosystem because of anthropogenic inputs into the marine environment continue to increase. Dan seterusnya. Tapi ternyata kalau dibandingkan dengan yang berikutnya, hal yang sama, tapi di sini kelihatan background-nya apa, gap-nya apa, aim-nya apa, dan outcome-nya apa. Jadi kita training dalam satu artikel utuh itu kan ada regulation IMRAD ya. IMRAD, introduction, methodology, results and discussion. Nah, ini terlihat enggak dalam satu abstrak ini? Kalau ini terlihat, nah kita tambahkan, sudahkah kelihatan gap-nya? Sudahkah kelihatan innovation-nya? Kalaupun ada creativity-nya bagaimana? Sudahkah kelihatan? Ya kan, kalau aim kan pasti harus ada. Lalu kalau misalnya masih bisa ditambahkan background, kenapa tidak masuk juga? Tapi ingat, semuanya maksimal 300 kata. Nah, kembali lagi, kata-kata mana sih yang bisa kita potong, cut the clutter, tapi secara ilmiah itu malah justru memperlihatkan the richness of the data, kekayaannya gitu. Ya. Silakan, ini makanya saya bilang abstraknya sebetulnya tidak bisa sekali jadi sekali untuk kepentingan, ya,
untuk memasukkan kita mau ikut seminar, kita mau ikut penelitian abstraknya itu, tapi setelah kita membuat risetnya, setelah mendapatkan resultnya, biasanya saya utak-utik lagi abstraknya. Ketika sudah selesai utak-utik lagi, harusnya minimal 3 kali menulis abstrak. Kalau saya rata-ratanya malah 5 kali. Tak obah-obah lagi, dibuat lagi, sehingga lebih ringkas, tapi justru juga lebih detail. Ringkas tapi detail. Bagaimana? Itu perlu latihan. Ya. Silakan sambil dilatih. Nah, introduction. Ini makanya harus ada latar belakang, ada ini seperti kita mengajar mahasiswa S1 ya. Ayo istilah-istilahnya, teorinya diperlihatkan, penelitian terdahulu yang mendukung itu bagaimana. Kenapa sih harus memperlihatkan penelitian yang terdahulu? Ini kan untuk menyatakan bahwa ini loh, ternyata ada celah di sini. Nah, celah ini yang ingin kita lengkapi. Disinilah research kami menjadi penting. Kalau tidak ada celah ini ya sama aja dengan penelitian yang lain. Nah, yang bisa jadi datanya adalah sama ini, kalau kita melihat kopi. Sama ini take-on-nya, yaitu kopinya juga kopi robusta, terus handle-nya juga begini, tapi bedanya apa? Ternyata teko yang ini bisa dimasukkan ke dalam oven. Yang lainnya hanya di atas kompor. Yang ini bisa masuk di oven. Nah, apa ini? Materinya ini apa kok bisa masuk di dalam oven? Ya, biasanya ya seperti ini, kalau ada gelas, apa terdiri dari gelas masuk ke microwave misalnya, itu kan langsung malah meledak. Nah, tapi ini kok malah bisa? Nah, berarti ada celah ya. Gimana caranya? Nah, itu gimana caranya diperlihatkan di sana? Sehingga akan terlihat dengan jelas juga oleh pembaca tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Dalam introduction itu sudah semacam diperlihatkan sedikit-sedikit, sehingga kita sudah bisa mengatakan sebuah hipotesa. Nah, untuk beberapa ini menjadi hal yang penting, hipotesa sudah harus dilihatkan. Nah, walaupun inovasi atau kreativitasnya minor ya Bu ya? Iya, walaupun minor. Jadi begini Pak, nampaknya ya ini aja, saya menyampaikan hal seperti ini, itu sebenarnya kan banyak juga pembicara-pembicara lain yang pernah mengulas di YouTube dan seterusnya. Tapi ternyata Bapak menjadi tertarik dengan cara saya menjelaskan. Berarti kan saya sudah bisa agak memperkirakan ini audiensnya ini memerlukan yang seperti apa, sehingga menjadi jelas ya. Masalah kopi ini kan tidak pernah terpikirkan ya, oh kok bisa ya ada alat yang masuk di dalam oven, berarti kira-kira tekonya ini terbuat dari apa. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan sebetulnya barusan tadi itu saya ini kebetulan pas mengunjungi anak saya. Anak saya itu saya bawakan ceramic pot. Ibu-ibu ada yang tahu ceramic pot, pottery terbuat dari apa tuh ceramic itu? Bahasa Indonesia dia apa Pak Arta? Keramik. Ya dari keramik. Keramik itu kalau masuk ke oven nggak mungkin meledak kan? Jadi panas iya, tapi meledak tidak. Ketebalannya bagaimana? Tebal sekali sebetulnya keramik itu. Sehingga dia begitu panas itu bisa membuat si kopi itu sampai mendidih, boiling benar ya, 100 derajat itu lebih. Sehingga, dan ternyata cukup aman, tidak sampai ada elemen-elemen yang mungkin tercampur di sana. Nah, ini kan suatu inovasi, padahal kita sebetulnya tahu, tapi kenapa kita harus melihat itu film-film Korea, drama itu loh, drama Korea. Korea-Korea itu kan senang memakai
dari keramik itu tahu. Nah, itu sebetulnya saya nonton drama Korea sehingga punya ide seperti itu. Jadi kan semakin kita itu membuka diri terhadap budaya orang lain, semakin kita juga bisa menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Jangan mengatakan bahwa ah, ibu ini kok sukanya nonton drama Korea aja sih, apa sih ya paling ceritanya seperti itu. Jangan salah ya, saya tidak hanya sekedar memperhatikan jalan ceritanya, tapi budayanya. Saya pun bertanya-tanya, kok bisa ya orang Korea itu memasak kimchi seperti itu, kenapa harus di dalam keadaan yang tertutup sekian lama, ada apa di sana, bagaimana itu bisa membuat rasa yang beda. Seandainya kimchinya itu cuma saya buat dalam seminggu, kenapa beda dengan rasa yang saya tutup selama 3 bulan? Nah, apa yang terjadi di sana? Itu kan berarti sebetulnya kita punya pemikiran seandainya itu bukan kimchi tapi materi lain dan itu dibuat sebagai sebuah penelitian. Wah, ini suatu inovasi yang luar biasa kan, kita yo kok nggak dari kita memikirkan seperti itu. Nah, dalam keadaan kita bisa memikir dengan budaya lain dan seterusnya, dan itu makanya penelitian saya seperti yang dibilang Pak Arta tadi, masalah cultural hybridity itu memang saya pergunakan. Jadi saya mengambil, oh saya dapat ilmu budaya dari sana begini, budaya dari sana begitu, seandainya itu dicampurkan ternyata bisa membantu budaya kita sendiri lebih berkualitas. Itu mudah-mudahan ini bisa menambah cara berpikir ya. Oh iya ya, jangan anggap bahwa hal yang sepele itu sudah selesai begitu saja. Pasti ada suatu inovasi baru lagi, karena cara berpikir seorang individu itu pasti beda dengan individu yang lain. Pasti ada sesuatu yang baru di sana. Jangan khawatir. Ya. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan juga, apa sih sebetulnya yang harusnya masuk di introduction, nanti Bapak Ibu juga bisa membaca. Nah ini kita latihan grammar, karena lebih ke masalah bahasanya ya. Ini hal yang biasa sebetulnya bagi kami-kami yang tahu bahasa Inggris, tapi yang jarang menggunakan mungkin ya terjerembab juga. Bagaimana Bapak Ibu, nomor satu, make atau made? Nomor dua, perform atau perform? Introduction ya, ini dalam introduction. Introduction itu sebaiknya tenses-nya yang kita pakai, yang bagaimana sih? Present tense ataukah past tense? Itu aja dulu. Ada yang sudah bisa menjawab? Introduction sebaiknya present atau past tense ya? Kita cari ini Pak atau Bu Vicky. Vicky Danis Wardana. Saya tidak melihat wajah, jadi mohon maaf kalau keliru gendernya. Bapak lo. Oh ya, Bapak ya. Bapak Vicky. Bapak Bu. Present atau past tense, Pak? Kalau introduction. Past tense. Salah tuh Pak. Sebaiknya present. Kenapa present? Saya beritahu. Karena kita memperlihatkan apa yang terjadi di dunia ini. What is happening? Ya kan? What do we learn? What are we learning? Jadi itu lebih nyaman kalau kita memakai present tense aja. Jadi karena kita sudah tahu jawabannya adalah present tense, gampang nih. Harus dibuat sama ya. Present tense semua. Maka nomor satu jawabannya make, nomor dua perform, kemudian tiga choose, empat ten, lima conduct, enam suggest. Jadi dibuat senada, present tense ya, present tense semua. Terkecuali sudah menjadi di paragraf yang berikutnya, kadang-kadang bisa berubah. Tense-nya kali ini menjadi past tense. Karena memang itu sudah dilakukan oleh seseorang.
Nah, ini kan kalau kita lihat ini kan Williams di dalam kurung ya. Berarti kan dia melakukannya dan Anderson itu in the same study we conduct. Nah, ini juga dalam hal tertentu kalau memang itu sesuatu yang telah berlalu ya past tense juga boleh. Tapi asalkan sebetulnya ya jawabannya apakah salah tadi dijawab past tense itu apakah salah? Tidak selalu sih, tidak selalu, kadang-kadang bisa juga di past tense asalkan setara terus aja. Ya, past tense terus kemudian ganti present tense, tapi itu dalam paragraf yang berbeda. Satu paragraf kita menentukan present tense, ya tetapkan present tense, paragraf yang berikutnya menjadi past tense, bisa seperti itu. Bu Eka? Ya, Bu. Ini kan kalau di depan dilihat kan in the previous paper ya, berarti kan ya. Harus we made, ya bukan make ya. Ya, made. Ya kan, jadi harusnya past tense ya, karena kan in the previous paper ya, jadi di paper sebelumnya kan Anderson 2012 gitu. Jadi bukannya present tense, udah gitu yang kedua juga harusnya past tense juga kan, jadi dia menceritakan di paper sebelumnya tuh apa yang dia telah lakukan gitu kan? Ya. Jadi saya rasa introduction itu harusnya bisa campur ya antara past tense dengan present tense tergantung konteksnya kan, tergantung apa yang dipaparkan di introduction kan. Ya. Kalau kita sedang menceritakan apa yang terjadi atau hasil penelitian orang lain itu seperti apa, berarti itu di past tense kan. Betul, tapi, karena sudah kejadian. Ya, tapi ketika kita berbicara bahwa secara umum penelitian ini begini-begini, ya itu present tense. Present tense, ya. Sama kalau menceritakan hasil dari biasanya di abstrak kan ada outcome-nya ya. Outcome-nya apa? Nah, itu kan pakai present tense past tense, kan? Yeah. Past tense apa present tense? Kalau menceritakan hasilnya kan sudah ketahuan. Sudah ketahuan ya berarti. Past tense. Berarti past tense. Oke. Okay. Yeah. Kalau biasanya kan di abstract juga ada kayak recommendation ya Bu ya, on limitation gitu. Itu kalau kayak yang itu berarti pakai present tense ya. Present tense. Betul. Oke. Okay. Okay, yeah. Okay. Thank you Bu. Ya, yeah. Oke, okay. Untuk introduction benar ya, berarti ada kita boleh campur-campur. Nah, ini ada contoh. Nah, ini nih yang saya maksud. Ini sebenarnya Rizky mau bertanya. Ya. Yeah. Iya. Thank you, Pak. Sebenarnya saya nanya yang sama tadi, Pak. Sana saya lihat konteksnya aja ya tadi. Kalau memang itu past tense tadi yang kayak tadi previous. Jadi tadi udah terjawab sih, Pak. Thank you, Pak. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ini di sini general in. Jadi introduction phrases itu ada yang bagian yang general ya. Kalau general ini kita pakai present tense. Ini kan lihat nih, this research considers the field of, ini kan considers, tapi bisa jadi one of the major topics to be investigated in this field is, nah ini pakai future, kemudian this is now a mature field which is now being spun out into commercial applications, present tense. The field closely follows the paradigm of present tense, ya. Yeah. Tapi the field only really took off in the late as it became more accessible to, nah ini past tense ini. Ya, jadi bisa beberapa itu campur tergantung dari konteksnya. Ya, untuk general intro. Nah, introduction juga bisa, kalau kita ingin mention problemnya apa sih, bisa pakai present tense. The key problem with this technique is, it is usually an ill-posed problem in the case of, ya, the one primary problem with is that, ya ini Bapak Ibu kalau kadang-kadang kita kesulitan pakai apa sih ya di awal kalimat. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kemungkinan cocok dengan apa yang ingin dipakai.
research gap formulation. There's no previous research using approach. As far as we know, no previous research has investigated it. Sebetulnya ini termasuk kalimat yang bisa cut the clutter ya. Ini bisa aja langsung no previous research has investigated. Nggak perlu pakai as far as we know. Tapi kita orang Indonesia sering menggunakan ini juga. Other studies have failed too. Ini lebih ringkas. Okay, itu. Problem solution phrases juga ada. Kemudian study motivation. It would be of special interest to. We therefore analyze. Aims and objective. The aim is to develop more sophisticated methods for. Kemudian kita ingin memperlihatkan significance, practicality, and advantage. The research documents several key contributions made to the fields of dan seterusnya. Bu, yeah, bu, using general phrases atau sentences itu bisa terjebak kepada similarity tadi gak ya? Iya, ya. Maksudnya apa? Penggunaan kata-kata yang sama gitu? Iya ya Bu, jadi seolah-olah kita menjiplak gitu kan? Cuma sebenarnya ini general press yang Ibu sampaikan tadi kan? Iya betul. Tapi kan apa namanya? Makanya tetap harus dibaca ulang, ya. Sehingga nanti akan ketahuan juga bahwa seorang reviewer pun juga bisa merasakan, loh, dia bisa memakai gaya bahasa yang seperti ini bagusnya di depan, tapi begitu menulis masalah result kok jeblek, kok sangat beda. Nah, oleh karena itu, yang bagian depan harus diselaraskan dengan itu serupa dengan gaya bahasa kita semuanya gitu ya. Kalau terbaca bahwa kok ini lebih bagus daripada biasanya ya, nah berarti terjebak ke plagiarism yang Bapak katakan tadi ya. Tidak bisa hanya sekali. Oleh karena itu sampai bisa terpublikasi ke jurnal Terscopus Q1 itu nggak hanya sekali toh Pak, nggak hanya sekali di review jadi, pasti bolak-balik beberapa kali. Dan tidak bisa dalam waktu 3 bulan itu publish. Biasanya 1,5 tahun itu sudah cepat. Saya dapat Q1 itu menunggu sampai 2 tahun. Saya sampai 7 kali revisi. Itu dikomentari terus sama reviewernya. Terus kalau saya kemarin itu kebanyakan, cara saya menulis itu kebanyakan run-on sentences. Jadi saya pikir saya orang yang sudah cara berpikirnya seperti orang barat begitu ya, sudah ku buat supaya tidak berputar-putar, masih dianggap juga berputar. Gitu. Jadi jangan bayangkan masuk ke dalam Q1 itu hanya 3 bulan, makanya dibilang kalau dapat jurnal Terscopus dan itu hanya hasil 3 bulan, mungkin predatory ya, predatory journal katanya begitu. Saya rasa ya ada benarnya sih. Ya, mari kita latihan terus saja kalau begitu. Nah, saya lanjut saja ya karena masih banyak literature reviewnya ini. Ya ini ada bahasa Indonesianya, tapi secara bahasa Inggris itu harus memperlihatkan previous literature, limitation, research question, dan research to be explored. Bedanya dengan introduction tadi, kalau introduction itu macam gambaran umumnya adalah seperti ini, di literature review ini menjadi lebih detail, lebih lengkap. Kita perlihatkan bacaannya yang telah kita baca itu lebih banyak, sehingga dimungkinkan dalam satu kalimat itu dalam kurungnya adalah penulis koma titik koma penulis titik koma titik koma. Jadi bisa jadi satu kalimatnya itu mungkin hanya terdiri dari 10 kata,
tapi dalam kurung author-nya juga 10 authors. Bisa jadi seperti itu dalam literature review. Tapi kalau di introduction, mungkin tidak sampai 10 authors itu yang diperlihatkan. Kita ambil yang paling paling menonjol saja. Gitu. Kira-kira perbedaan di literature review seperti itu. Ini juga ada contoh-contohnya. Silahkan. Jadi ini men-training aja supaya kita terbiasa, oh sebetulnya kalau mau pakai bahasa Inggris yang bagus tuh seperti itu, tapi kembali lagi setelah dibaca ulang, oh ternyata beda ya cara saya menyampaikan di sini dengan di sana, bagaimana caranya supaya blending in, tetap pada akhirnya kembali ke style kita sendiri. Jangan sampai terlihat bahwa kita itu sebetulnya menjiplak kepunyaan orang lain. Nah, ini makanya tadi kalau misalnya sampai ada pertanyaan apa sih sebetulnya penggunaan present tense dan present continuous, semoga ini menjadi jelas. Present simple itu memperlihatkan general truth, sehingga kita bisa menulis seperti it really rains in the desert. Juga tentang habits. Seperti contoh, Marsha goes to dance club every Thursday. Atau timetable events, the plane to London takes off at 6:30 a.m. Atau permanent states, he works at a hotel. Nah, bedanya, present continuous, ini kan berarti kira-kira kita menjelaskan ketika kita melakukan penelitian yang terjadi seperti ini, atau di dalam literature review juga terlihat bahwa ada kegiatan yang begini, yang continuing, sehingga kita bisa menuliskan seperti she is reading a newspaper upstairs, she is always singing in the shower, kemudian she is getting married on 3 November, atau she is working at the hotel until next week. Antara lain ada in-nya di sini, sehingga itu dianggap sebagai present continuous. Method adalah tempat di mana kita memperlihatkan experimental setup-nya, data collection, data analysis, statistical testing, assumptions, and remit of the experiment. Nah, method biasanya past tense. Di sini ada pertanyaan yang harus kita tanyakan, apakah memang dalam method itu sudah memperlihatkan advantages from the research method, the drawbacks, kemudian juga di mana research itu diconducted, context settingnya seperti apa, durationnya berapa lama, materials yang dipakai apa saja, kemudian kalau misalnya sampai ada materials yang tidak dipakai itu kenapa, participant-nya siapa. Ini harus terjawab semua di method, termasuk juga apakah datanya itu sudah adequate, sudah lengkap, kenapa menggunakan framework dan teori itu, bagaimana cara menganalisis data, stage-nya seperti apa, itu diinformasikan. Dan karena itu sudah berlalu, maka seringkalinya memakai was, played, were, performed, investigated by, completely based on, jadi past tense yang dipakai. Untuk setup, bahasa-bahasanya seperti itu, data collection-nya misalnya for the purpose, we employ survey data collected from, kemudian juga however, there are trends in our data to suggest that, untuk data analysis-nya, lalu statistical testing, misalnya significant differences in the blah 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 remained, the correlation between A and B is positive and statistically significant at assumption-nya, misalnya this is based on assumptions that remit of the experiment, for the current work it is sufficient to point out that because we were interested, we considered, dan seterusnya. Sampai ke, nah ini juga bisa kita coba
kelihatannya sama ya, participated and were participated loh. Kok ada were-nya di sini? Yang di sini kok tidak ada? Nah, past tense, tapi yang di sini ada was, yang di situ enggak. Nah, ini apa bedanya? Ya kan, kita kadang mungkin juga bingung, ini ada should, tapi kok was shown? Nah, ini kalau kita klik di notes, kita kasih jawabannya juga. Ya, nanti bisa latihan yang mana. Kalau mau pakai yang simple past tense, ini bisa pakai participated saja, atau volunteered. Tapi di bagian tiga adalah was paid, bukan paid. Nanti kalau ada waktu kita bisa ke situ. Results and discussion. Di sini kita harus merencanakannya dengan hati-hati ya, karena justru inilah, this is the heart of our research, the heart of our article. Di tempat inilah kita memperlihatkan bagaimana hasil penelitian kita itu beda dengan yang lain-lainnya. Maka harus ditulis dengan sangat jelas, tapi juga ringkas. Dan temuan-temuan yang signifikan ini harus disoroti, dibuat orang sehingga merasa ikut tertarik di situ, dan sampai kemudian suatu saat orang lain akan berusaha kontak kita karena justru di bagian ini, results and discussion of the research. Oleh karena itu, untuk ini, kalau untuk grammar exercise-nya, kita memakai yang model have been, yang perfect ya, present perfect, juga have confirmed, dan seterusnya. Karena memastikan bahwa itu tuh yang paling penting dan sudah terjadi. Sehingga ada juga beberapa contoh kalimat. Kalau kita ingin memperlihatkan findingnya, this is an important finding in the understanding of the, dan kita memperlihatkan bagaimana itu beda dengan studi-studi lain. The results demonstrated in this chapter match state of the art methods. Here we compare the results of the proposed method with those of the traditional methods. These results go beyond the previous reports showing that, etc., etc. Dan limitation-nya, casual argument, juga ada contohnya, bahkan masalah speculation, deductive argument-nya juga ada contohnya, dan pada akhirnya ketika di conclusion and recommendation, sebaiknya kesimpulannya agak mengembalikan si pembaca teringat bahwa oh ya, memang sudah terbaca sih dari pendahuluan bahwa artikel ini akan tentang hal itu, sehingga kalau misalnya mau menuliskan itu dibuat yang jelas, ringkas, pakai dengan model tiga poin utama adalah tentang ini dan itu argumen, tapi bedanya dengan bagian introduction untuk conclusion itu tidak boleh ada argumen baru ya, karena semua itu sudah harus dituntaskan di dalam discussion and results-nya, walaupun boleh membuat pertanyaan, dalam artian pertanyaan itu sebetulnya dalam tanda petik membuat rekomendasi agar peneliti lain melakukan penelitian lanjutan, atau kita juga memberi semacam clue bahwa penelitiannya itu sebenarnya belum selesai benar, seandainya masih ada kesempatan masih dapat dilanjut untuk yang berikutnya. Nah, ini bisa disampaikan di dalam conclusion and recommendation. Oleh karena itu, ini ada contoh beberapa frase yang bisa dipakai. Normal-normalnya biasanya gampang aja. In summary, this paper argued that. In conclusion, it would appear that to our knowledge, this is the first report R of, and
Kemudian recommendation future research should consider the potential effects of something more carefully. For example, future research is needed to delimitate dan seterusnya. Dan untuk exercises di sini kita bisa memakai kata-kata seperti have presented, has been, dan di akhir ini adalah will, should be dedicated to finding other applications. Dan ini adalah teorinya secara grammar. Apa sih, kenapa kita lebih baik memilih present perfect tense atau simple past tense? Kalaupun sudah memilih salah satu, ya diusahakan sesuai terus ya. Untuk present perfect tense seperti ini, contohnya unfinished events that started in the past and continue to the present. Tapi kalau memakai simple past tense, itu langsung saja finished events. My son was sick on Monday. Dibandingkan dengan pakai have dan bentuk ketiga live di situ. Nah, terakhir di dalam penulisan jurnal itu penting juga untuk memperlihatkan acknowledgement. Itu mendapat beasiswa dari siapa, dukungan dari siapa. Ini biasanya akan mempengaruhi berapa yang Anda harus bayar untuk jurnal itu. Ada jadi kalau terlihat oh ini ternyata dia dapat beasiswa kok, ya udah berarti kita charge sekian kalau sampai ada jurnal yang harus membayar. Jarang-jarang mendapatkan kesempatan untuk dipublikasi di Q1 tapi free. Kebetulan kemarin saya kok bisa nggak bayar sama sekali, 0 rupiah dan bisa masuk di Q1 ya, jadinya saya lega. Walaupun sini juga sudah terbaca bahwa saya dapat beasiswa dari DPRM ya, gitu. Nah ini juga penting. Apakah ini plagiarism? Nah, tadi kan ada yang tanya kan. Kalau aslinya adalah yang di hitam ini, kemudian kita menuliskan yang di merah, apakah ini plagiarism? Gampang nih jawabannya. Bagaimana, Bapak Ibu? Sama-sama persis ya. At the beginning, ya hampir lah. At the beginning, at any rate, the idea of sovereignty was the idea that there is a final and absolute political authority in the political community. Nah, ini menjadi, at the beginning, the idea of sovereignty was the idea that there is a final and absolute political authority in the political community. Sama nggak, Bapak Ibu, ini? Iya Bu, ini kayaknya similarity-nya tinggi banget ya. Tinggi banget ya. Iya, itu langsung kelihatan plagiarize. Bedanya yep. Cuma apa? Ya kan di bagian atas nggak ada at any rate, di bawahnya nggak ada. Dan tidak disebutkan ya ini dari mana. Ya kan source-nya nggak ada. Betul. Ini ada dalam tanda petik tapi tidak ada dalam kurung mengsitasi dari mana kan? Ya langsung ini terdeteksi, wah ini plagiarism-nya 90%. Ya. Tapi Bu, even kalau sumbernya ditulis juga ini tetap similarity-nya terlalu tinggi ya, tetap nggak bisa ya. Tetap iya, ini nggak bisa langsung di disqualified. Iya betul. Kita udah nulis capek-capek 10 halaman gara-gara ini langsung tidak bisa masuk sama sekali. Ya. Kalau ini bagaimana Bapak Ibu? Ini udah lumayan ya. Menjadi in its earliest manifestation, sovereignty was thought to capture the idea. Ya, ini lewat Bu. Pas. Lulus. Ikut. Lulus. Lulus ini. Apa ya? Setuju. Tapi ini harus tetap ini ya. Mesti dikasih quote sumbernya dari mana kali ya? Nah, itu. Dan begini Bapak Ibu.
Jadi plagiarism itu sebetulnya tidak hanya karena masalah penggunaan kata yang sama loh ya. Bukan hanya masalah itu, tapi ini adalah contoh di mana idenya sama loh. Idenya sama. Apakah ada inovasi di sini? Ada kreativitas di sini? Enggak tuh, Bu. Ini masih plagiarism. Sayangnya. Nah, lo. Padahal kata-katanya udah beda. Tapi kalau kita baca ulang, idenya sama. Tapi bukannya ini ya, Bu ya. Kalau dia tambahin bahwa dia sumbernya dari mana, ini kan dia udah kayak paraphrasing ya. Harusnya bisa ini ya, bisa lolos ya. Tetap enggak? Bisa, tergantung nanti akhirnya tergantung pada chief editornya. Bisa diloloskan, tapi kalau editornya ini strict bahwa ini dianggap masih plagiarism, ini juga menjadi hal yang dipermasalahkan sehingga tidak terbit artikelnya. Gara-gara idenya masih sama. Ya, jadi perlu hati-hati. Ya, diterbitkan ya. Jurnal berbeda bisa juga ya, Bu. Bisa, kenapa tidak? Tapi kan gini, idenya tidak secepat itu. Anda harus menunggu sampai jurnal tersebut mengatakan Anda tidak lolos. Kalau coba-coba menerbitkan ini sudah dimasukkan di jurnal A, gitu ya. Terus aku kok ragu-ragu ya. Kayaknya dia nggak mungkin di, apalagi sudah di review sampai 2 kali, misalnya. Terus kayaknya ini nggak mungkin terbit deh. Udah tak masukkan aja ke jurnal lain. Jurnal lain pas butuh nih diterbitkan. Kalau seperti itu akhirnya yang kena blacklist. Jurnal kita juga di blacklist. Oh. Nama kita disebar ke beberapa jurnal, jangan sampai menerbitkan nama orang ini. Karena dia ternyata menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Lawang ini aja belum tak kasih surat secara resmi, kalau tidak terbit, malah ternyata terbit di tempat lain. Selain jurnal yang menerbitkan itu mendapat scoring, kita sebagai penulis itu di blacklist ya Pak, hati-hati. Jadi tunggu dulu sampai akhirnya secara resmi dia mengatakan tidak lolos. Tapi kekurangannya adalah waktu kita kan hilang. Bisa jadi kan di dalam jurnal itu menggunakan waktu 2-3 tahun sampai akhirnya memberi masukan bahwa Anda tidak lolos itu. Sehingga hasil penelitiannya sudah nggak up to date. Nah itu kekurangannya di sana. Maka ya bila diterbitkan di jurnal lain perlu ditambahi lagi referensi yang terbaru, dan pada akhirnya juga tidak terkena plagiarism juga nantinya. Biasanya berapa lama ya Bu ya dapat feedback dari publisher-nya? Nah, itu tergantung masing-masing jurnal ya Bu. Kalau pengalaman di saya kemarin tuh saya sampai 2 tahun itu Bu prosesnya. Oh ya? Iya. Tapi kan it's satisfying gitu loh, karena skopusnya skopus Q1 gitu loh. Justru kalau kita bisa dapat, kan itu kelihatan loh kapan dimasukkan ke jurnal tersebut, kapan pada akhirnya terbit. Kalau misalnya masuk ke Q1 tapi dalam waktu 3 bulan malah justru dipertanyakan toh, kok iso? Ini benar bekerja atau tidak ini chief editornya gitu kan. Tapi 2 tahun itu bolak-balik kali ya Bu ya, tektokan kasih ibu revisi apa segala sampai di ini kan di approve kan ya. Iya, betul. Memang pula balik. Jadi puas lah. Ada, by the way, kalau tulisan kita masuk jurnal, mah ada fee-nya. Gimana, Pak? Dapat fee-nya juga ya? Dibayar nggak tulisan nggak ya? Kita yang bayar kali. Tergantung ya. Tergantung.
Saya salah satu adalah tapi kan Bapak Ibu dari bisnis ya. Kalau sesama dengan ilmu saya tentang budaya atau bahasa, yang saya ikut jadi review di Vision. Vision ini memang sedang calling for papers, sehingga yang diterima dibayar. Malah dibayar. Dibayar $200. Asalkan dia dari luar negeri, ya kan? Dan memang bagus artikelnya. Ada yang punya strategi seperti itu untuk meningkatkan ininya, popularitasnya, untuk meningkatkan bahwa dia menerbitkan orang-orang yang memang artikelnya bagus begitu loh. Kan kita orang jurnal juga jarang-jarang bisa mendapatkan artikel yang bagus ya, jadi nggak apa-apa juga ngasih uang $200 ke penulis itu. Tapi secara regulernya penulis-penulis itu apakah gratisan? Enggak. Mereka juga harus bayar. Bayarnya 3 juta, 2 juta. Jadi sebetulnya bisa membayar $200 ke orang yang dari luar negeri ini karena ngambil juga sebagian dari uang yang dibayar oleh yang reguler, yang bayar 3 juta itu. Misalnya dalam satu edisi adalah 10 artikel dalam satu edisi, yang harus membayar itu katakanlah 7, berarti kan sudah 21 juta kan, bayar $200 sama orang yang luar negeri ini kan, ya kan nggak mengurangi toh, tetap secara ongkos profit juga gitu. Ya, ada jurnal yang seperti itu. Kalaupun kalaupun model yang QQ itu kan ada sistem yang APC, terus ada juga kita juga boleh meminta supaya di ini mendapatkan beasiswa, mendapatkan subsidi, itu juga ada. Nah, terus apalagi kalau orang Indonesia itu dianggap sebagai negara yang masih terbelakang. Nah, ini kadang akhirnya diloloskan untuk bayar ₹0. Kita ada juga yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat yang begitu-begituan. Jadi, yang seharusnya tadinya bayar $300 jadi nol. Karena kita dianggap negara yang masih perlu dibantu. Ya. Saya lanjut. Nah, ini Ibu tadi ya kita sebutkan source-nya. Nah, ini adalah bagian yang antara lain bisa diterima. Cuman ini kan di bagian belakang itu ada tanda petiknya. Tapi kenapa tidak disebutkan halamannya? Biasanya tanda petik itu mengartikan bahwa itu ada di halaman tertentu. Ini bisa lolos, tapi kalau ada yang jeli, harusnya ada halamannya. Sehingga seperti ini. Ini yang paling perfect ya. Ini bisa diterima. Disebutkan Hinsley tahun 1986 dan halaman 25 sampai 26. Seperti itu. Ya, ini juga lebih bagus lagi disebutkan juga halamannya, walaupun sudah di paraphrase itu tetap juga disebutkan dari mana sumbernya gitu. Ya, so thank you everyone, semoga ini memberi semangat dan wawasan. Ada yang merasa ada sesuatu yang bertambah, sehingga penulisan kita pada akhirnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Boleh di-sharing, Bu.
kasih Bu. Mereka apakah kita boleh extra time Bu untuk tanya jawab Bu? Ya boleh, ini Bu? Saya stop share ya. Ya boleh. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Saya nanya deh. Ya, apakah dengan kita berhasil menulis dalam jurnal ini bisa dicantumkan dalam CV atau biasanya institusi atau universitas apa yang melihat sebagai additional value lah buat yang bersangkutan berhasil menulis dalam suatu jurnal ini? Itu. Mau langsung dijawab, Bu? Pertanyaannya kepada saya. Ya, Bu. Boleh dicantumkan dalam CV enggak, Bu? Pernah saya menulis dan dipublikasi di dalam jurnal A, misalnya seperti itu. Justru iya toh, Pak? Gitu, Bu, ya. CV kan memang isinya itu toh. Ya, sebagai contoh tadi Pak Arta kan membacakan CV saya ya, Pak Arta ya. Di situ terbaca yang namanya CV itu, saya memperlihatkan kalau bahwa ketika saya S3, saya melakukan penelitian di Amerika, mendapatkan beasiswa Fulbright selama berapa bulan di tahun berapa, itu terbaca di CV. Bahwasannya waktu saya S3, kuliahnya apa, mendapat nilai berapa, IP berapa, lulus dengan sangat memuaskan atau lulus dengan cum laude, itu boleh juga dimasukkan dalam CV. Apalagi bahwasannya saya telah menulis artikel ini itu dan tidak hanya sekedar dituliskan tahun berapa, tapi tertulis di situ bahwa ini jurnal terakreditasi Sinta 2, Sinta 1, Scopus Q1, wah itu harus, karena ini kan memperlihatkan kita ini siapa, dan identitas Google Scholar kita nomor berapa, kemudian Scopus ID, lalu Orchid ID itu masuk di dalam CV. Pengabdian pun juga. Gitu. Thank you. Ya, terima kasih Pak Arwendra. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya closing ya. Closing Bapak Ibu. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ekawati Dukut yang sudah memberikan sharing bagaimana menulis ya dengan bahasa yang baik ya, sehingga ini akan menjadi bekal buat Bapak Ibu sekalian dalam melakukan drafting paper. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu drafting ya, Bapak Ibu bisa minta bantuan ke saya juga untuk mereview ya Bapak Ibu ya, kebetulan saya kan juga reviewer di Kanada dari beberapa jurnal dan conference juga, jadi paling nggak kita juga bisa bantu ngasih masukan juga gitu, artinya flavor yang diinginkan contoh gitu ya ke conference IEEE ya, flavornya seperti apa gitu ya, nah itu mungkin kita bisa kasih bantuan gitu. Jadi kalau expert review itu biasanya akan di-profit oleh saya gitu ya, dan biasanya kita akan bantu kalau ada paraphrasing gitu ya, kalau sebenarnya agak ketinggian tuh biasanya akan dibantu oleh Ibu Amelia juga ya. Dan memang beberapa paper itu biasanya kita juga akan cek di Grammarly juga. Jadi ya kita coba provide lah the best service lah yang kita miliki gitu ya, untuk membantu Bapak Ibu agar bisa publish ke conference atau jurnal Tridex Scopus gitu Bapak Ibu.